Sementara itu, pemirsa, Badan Intelijen Daerah Jambi menyisir wilayah pelosok Kota Jambi untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Vaksinasi door-to-door ini dilaksanakan guna menjaring warga yang belum sama sekali melaksanakan vaksinasi. Satu persatu rumah warga di RT 42 Kelurahan Mayang Mangurai Alambarajo disisir anggota Badan Intelijen Daerah Jambi pada Senin 13 Desember malam. Kedatangan anggota BIN ini untuk melakukan vaksinasi COVID-19 yang merupakan wilayah pelosok Kota Jambi dan berbatasan langsung dengan Desa Bertamuru Jambi. Proses vaksinasi ini dipimpin langsung oleh Kabinda Jambi Brigadir Jenderal Polisi Irawan David Syah yang mendatangi langsung rumah warga yang belum mendapatkan dosis vaksin ke-1 maupun ke-2 meski wilayah tersebut minim penerangan dan jalan yang kurang bagus. Vaksinasi door-to-door ini sengaja dilakukan pada malam hari agar tidak mengganggu pekerjaan warga di siang hari. Di lokasi vaksinasi, warga yang mengetahui adanya vaksinasi langsung berbondong-bondong mendaftarkan diri. Kepala BIN Daerah Jambi Brigjen Pol Irawan David Syah mengatakan pihaknya menargetkan 28.000 dosis vaksin untuk disuntikan kepada masyarakat dan saat ini target tersebut telah mencapai 27.000. Media sekalian, kegiatan vaksin hari ini kita laksanakan malam hari dan memang dengan maksud bahwa kita tahu masih ada sebagian masyarakat yang tidak bisa untuk mendatangi kegiatan pada siang hari karena masyarakat tersebut bekerja pada siang hari sampai sore. Oleh karena kami menjemput bola untuk melakukan kegiatan. Pada prinsipnya hal ini adalah sama, hanya kita membagi dalam waktu sehingga kegiatan vaksin ini bisa berjalan sebagaimana yang kita. Sementara itu, salah satu warga yang mengikuti vaksin Bramantio mengatakan bahwa dirinya selama ini tidak ikut dalam vaksinasi karena kesibukan kerja pada siang hari. Baru sempat, Bang. Ya. Jadi dengan ada kedatangan petugas vaksin di sini gimana, Bang? Alhamdulillah ada kedatangan kayak gitu. Apa perasaannya tadi, Bang? Ya, rasanya siap, bisa-bisa aja sih. Kalau siang nggak sempat atau gimana, Bang? Kalau siang nggak sempat, Bang. Kerja soal. Oh, kerja. Iya. Di mana gitu, Bang? Bangunan di Pal 13. Oh, jadi malam senang lah ya. Ada yang datang langsung gitu ya. Iya. Dimas Anjaya, Jek TV, melaporkan.